Orang aku gak lapa, orang nyanyi. Awas, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Muka. Jadi sebenarnya tadi dimandiin itu karena Fuja kan selalu keinget sama almarhum gitu. Jadi setiap pagi bangun pasti yang ditanyain papanya gitu. Sampai kita bilang kesini aja udah dari 15 hari yang lalu. Dia pengennya bilang kenapa harus tanggal 31 mama, kenapa enggak hari ini aja gitu. Jadi keinget-inget. Emang almarhum memang deket banget kan sama Fuja. Jadi biar maksudnya bukan untuk melupakan papanya, maksudnya biar menenangkan hatinya tadi. Itu memang ada di sini. Oh, jadi itu biasa itu adat di Tidore sini. Jadi Fuja ini kan terlalu dekat dengan papanya ini. Dia selalu mimpikan papa. Ada cerita Uli berita waktu dia sholat. Fuza ikut sholat, mama, ada papa ini, dia peluk ini. Itu yang mamanya menangis, mama, papa ikut ini sholat. Itu yang saya sendiri dengar itu, air mata saya tidak bisa dibendung sudah. Jadi itu tadi upacara itu, dimandikan itu supaya dia jangan terlalu ingat orang tuanya begitu. Artinya tetap ingat tapi tidak separah, dia parah sekali itu Fuza itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.